Lebih enakan pakai ini soalnya. Halo guys, welcome back with me again. Kali ini gimana sih makan-makan hasil panen dari video sebelumnya, hasil panen buah apelnya. Jadi ini dia apelnya di sini di keranjang. Kita lumayan dapat banyak. Ya, sebelum kita makan, first thing first, kita harus nyuci dulu. Kita cuci dulu semuanya. That's okay. Ya. Yeah. Yay, setelah dicuci, terus kita ada apa nih, Sal? Oh, ini salt. Garam. Ya, yeah, salt. Dari Spanyol. Dan ini agak pedes. Kita taruh sini aja. Semuanya aja kali ya? Semuanya. Kayak siapa nih? Popeng. Kayak mukamu. Ini kita kedatangan Tamyu. Tapi manis nggak ini? Manis. Bukan benar apa tidak? Iya benar seperti itu. Ini tadi aku tadi udah nyobain loh, bakal belum dicuci udah dicobain dan enak. Iya di kebun. Kebun langsung. Enggak apa-apa meskipun ada item-item gitu. Enggak emang kayak gini nih. Ini dicuci berjuta-juta kali juga emang kayak gini warnanya. Oh iya maksudnya enggak apa-apa dalamnya. Enggak sama. Kita pakai ini. Apalnya dulu? Iya apalnya dulu. Apalnya dulu review gimana ya? Nih. Thank you. Gimana ya? Apelnya manis kan? Cukup manis. Sepet gundulmu, sepet. Terus kita coba pakai. Cukup manis kan? Pakai ini. Lebih enakan pakai ini soalnya. Kayak bon cabai campur garam aja. Bon cabai campur garam. Gimana hal? Enak sih kayak rujak di Indo. Mukaku mana ya cuma? Ini garamnya mahal nih, enggak kayak rujak, enggak kayak garam rujak Indo. Ini garam Himalaya, guys. Enak. Dia bikin kesimpulan sendiri. Garam Himalaya. Maaf guys. Ah, pedes. Pedes ternyata ya. Pedes woy. Wow. Look at all those apples. Karena hujan kan jadinya banyak kayak gini. Harusnya tadi kamu makan siang apa ya? Sambal pakai ayam goreng. Enak. Ayam gorengnya di ibunya. Iya. Tinggal makan lah ya, nggak perlu masak. Alhamdulillah guys. Oh, kameranya di sini. pedes asin. Pakai ini enak. Nah, gini. Ya. Ini dari belakang rumah nih. Yang dari kebun tuh yang ini, yang bopeng-bopeng. Berarti bagus yang dari belakang rumah ya. Karena yang belakang rumah kan dia lebih lembab, jadi makanya cepat gini gitu. Ini yang dari kebun dia bopeng. Tapi lebih manis. Oh iya? Oh, aku tadi udah nyoba soalnya. Ayayayayay. Pedes ya? Pedes sama asin. Tuh, dia walaupun luarnya bopeng tapi dalamnya tuh bagus. Ya kan dia cuma kena hujan itu. Makanya jangan don't judge people by its cover. Ya. Mana bit temen kamu tadi bit? Ini nih. Enggak ini ya. Tuh. Bopeng tapi iya ya, beda ya. Udah. Manis enggak tapi? Manis. Cobain. Manisnya segar apa sepet? Manisan ini. Oh ya? Coba. Nih padahal belakangnya cantik banget kan. Karena yang belakang kalau ini kebalik luarnya nih. Tapi dalamnya. Soalnya yang belakang rumah itu lebih lembab. Makanya tanahnya lebih lembab gitu loh, jadi lebih cepat busuk. You want it? Yes. You get it.
You want it? Kan? Lebih juicy. Tadi banyak banget ya. Kita gak bisa ngambil satu-satu. Dan di atas gitu loh. Kurang tinggi sih. Iya. Ya makanya kalau ada kamu useless. Hari tanya justru kalau ada Ali tadi seru ini. Seru manjat. Ini dia bikin pie apel juga enak kok. Granny Smith ya. Gak percaya sih mereka awalnya tuh, ih kok bopeng, pada gak mau makan yang bopeng-bopeng. Padahal. Jadi ini makan siang kalian? Enggak, nanti aku bawa ayam. Jadi after that we're going to barbecue. Lama-lama pedes juga. Pedes asin. Kayak asinan kayaknya. Iya kayak asinan. Aku kita sayang udah manis, asinan. Jadi gak perlu manisan. Asinan bogor belum pernah. Asinan apa aja belum? Asinan apel nih udah nyobain. Apel diasinin gak sih ini? Mukbang apel tapi apelnya gak kelihatan coy. Ya gimana kayak gini orangnya yang gak sama aja. Ini gak bisa white ones ya? Asam manis. Asam asin. Oke, Bib. Gak sakit kan? Sakit. Darah, kan? Sakit. Serius? Sakit, Alia. Udah kenyang makan apel? Alhamdulillah udah kenyang. Ini udah dinner. Udah dinner. Kamu bikin dimsum dong? Okay guys, see you in the next video. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you for watching our Get Beautery. Bye-bye. Bye.